inilah sektor-sektor terdekat yang berada di Sabah Malaysia, eh. Sektor perkhidmatan, property, financial, real estate, energy, healthcare, kesihatan, telecommunication, transportation, utilities, logistik, financial services, teknologi, construction, industri, consumer product. Sektor syarikat yang berada di papan besar Sabah Malaysia. Di indeks orang negara, indeks top volume ini adalah aplikasi KLSC screener, top gainers, top losers. Di KLSC screener ni kita boleh pilih apa yang patut syariah. Contoh yang ada S hijau ni patut syariah, S hijau patut syariah. Yang tak ada hijau ni, tak ada S hijau, dia tak patut syariah lah. Tak boleh beli, tak syariah. Ada cara dia gunakan apa aplikasi ni lah. Apa nak belajar, cara pilih yang patut syariah dan saham terbaik lah. Terbaik maknanya dia graf naik atas. Dari yang graf naik atas, patut turun. Ada 2 kali, ada 4 kali lah. Kalau yang 2 kali tu maknanya kita 2 kali beli, 2 kali jual lah. Kalau 4 kali kita 4 kali beli, 4 kali jual. Itu. Kalau itu cara yang profesional lah, yang tahu lah dari segi turun naik saham. Mengapa 2 kali, mengapa 4 kali, mengapa 3 kali, 3 kali beli, 3 kali buy. Kita tahu asas tu kena tahu lah. Tak tahu tu memang you tak pandai main saham lah. Tak pandai sebenarnya. You masih blur tentang saham, cara beli jual saham. Cara skrin, nak screen, nak tapis. Cara nak tapis ni. Macam mana nak screen ni, nak tapis lah. Cara kira kalau kita beli berapa, apa broker punya upah berapa. Beli berapa upah dia, jual berapa. Jual beli upah sama sebenarnya. Stock alert. Ada cara buat stock alert. Cara. Maksudnya dia beritahu kita saham dah jatuh bawah. Boleh belilah. Itulah saya bagi entertainment ni apa ni. Entertainment dia dapat dividend profit and loss. Nak belajar, nak pilih macam mana nak setkan KLS kena yang apa, ada patut syariah, ada cara dia. Bolehlah nak belajar, boleh WhatsApp saya lah. Nak belajar kena bayar sikit lah saya, amount yang berpatutan lah. Taklah harga sembelih kan. Harga patut-patut lah.